dalam yang tersembunyi ini kan ditulis oleh novelis dari pesantren Tebuireng yang sudah banyak karya ya. Yang sudah banyak karya dan ini relate sekali dengan kisah yang ada di pesantren. Jadi saya kira punya nilai tersendiri ya nanti di masyarakat penangkapannya seperti apa. Yang jelas ini adalah sebuah karya yang memang ditunggu-tunggu dan memang sekarang lagi booming lah kisah yang ada di dalam film yang tersembunyi ini. Makanya judulnya kita pakai judul yang tersembunyi biar nanti masyarakat memahami nilainya, value-nya itu silakan ditangkap sendiri apa yang ada di dalam film ini. Sembunyi ini adalah film yang kesekian kali ya kalau dari Wapersi Tebuireng. Kalau di web series ini adalah film yang ketiga yang kita buat dan mendapatkan sponsorship dari Bianjo. Harapan saya adalah film ini tetap visi dari web series ini adalah memberikan sebuah tontonan yang menjadikan sebuah tontonan untuk masyarakat Indonesia. Tentu untuk proyek-proyek selanjutnya dari Rumah Produksi Tebuireng juga akan tetap pertahankan nilai-nilai kepesantrenan, kemudian nilai-nilai keislaman dan menjunjung tinggi akan nilai kepesantrenan itu sendiri. Saya kira itu sebuah karya yang akan dilakukan di Rumah Produksi Tebuireng itu selanjutnya. Judul tersembunyi itu pasti dari penulis skrip dulu ya, dan kebetulan saya juga salah satu penulis skripnya. Kenapa yang tersembunyi? Karena film ini penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak disangka-sangka oleh penonton nantinya. Jadi barangkali nanti penonton di YouTube nanti bakal akan setiap episodenya akan berpenasaran seperti apa. Jadi dari yang tersembunyi itu akan nanti akan jadi tahu, oh iya, wala gitu, jadi gitu maksudnya. Jadi makanya terus kebetulan juga di dalam tokohnya di dalam punya karakter nama pena yang sama, di hidden kan dalam bahasa Indonesia yang tersembunyi gitu. Setiap film-film Maxi tagline kita selalu semoga menjadi tontonan yang menjadi tuntunan juga. Artinya ada nilai-nilai values, ada nilai-nilai yang akan kita sajikan kepada penonton. Kita tidak hanya mempertontonkan entertain, hiburan, tapi kita juga memberikan ruang-ruang nilai yang bisa diinterpretasi atau ditafsiri sendiri oleh penonton. Biar penonton sendiri yang menyimpulkan kira-kira apa sih hikmah dari film The Hidden ini, yang tersembunyi ini apa kira-kira, apa sih kira-kira yang menjadi pelajaran bisa kita ambil dari The Hidden. Oh misalkan tentang ini, nah itu kita kembalikan ke penonton. Kita hanya berusaha menyajikan sesuatu yang menurut kami bisa menjadi tuntunan, tidak hanya sekedar entertain atau tontonan hiburan, tapi juga bisa jadi pelajaran hikmah di dalamnya. Itu.